Selamat pagi. Jadi ini Ibu Marta atau Pak Effendi yang mau buka komini dan rencana pemasangan secepat mungkin diusahakan. Pemasangan komini dua nosel ini lagi harga promosi untuk saat ini. Jadi ini akan dipasang di daerah Jungku dekat Mentok. Kira-kira dari Mentok itu butuh perjalanan menempuh ke lokasi kira-kira 20 menit. Jadi ini dipasang oleh Jim rencananya nanti dari perusahaan, dan bagi Anda yang tertarik mau memasang komini bisa hubungin segera ke Jim di WA 0823 7186 0725 di seluruh Bangka ya. Jadi keuntungan Anda pasang melalui Jim itu gratis masuk sistem cara baru bintang 5 sampai tanggal 7 September 2021. Jadi untuk pemasangan itu selain gratis masuk sistem cara baru bintang 5 digunakan aplikasinya untuk menggerakkan dagangan puluhan ribu bisnis. Kedua, gratis masuk di media YouTube, Facebook, Google, dan WA untuk medianya ya. Jadi itu keuntungan Anda memasang komini melalui Jim. Biasanya yang pasang-pasang itu bisa naik 100% bahkan lebih ya. Dan terbukti mereka memasang itu sudah maju sekali, baik usaha komini dan usaha sembakonya atau usaha yang lain ya. Itu sudah terbukti semua, saya cek dan saya lihat mereka penjualannya lumayan ya setelah ada pemasangan komini melalui Jim. Jadi bagi Anda yang tertarik memasang di seluruh Bangka silakan hubungin Jim ya, di WA tadi ya. Nah, itulah kesempatan Anda. Karena kalau untuk masuk sistem itu nanti tanggal 8 September 2021 sudah bayar Rp250.000 minimal Anda melalui Jim untuk masuk sistemnya. Karena sistem ini sudah ada yang masuk beberapa toko usaha, terutama usaha sembako yang sudah masuk ya. Jadi bagi Anda yang belum masuk juga di sistemnya, silakan Anda masuk di sistemnya ya, sistem cara baru bintang 5. Itu bisa diklik di WA, di YouTube, di Google, dan di Facebook ya. Jadi kecanggihan sistemnya itu sudah digital 100% ya, bisa online. Terima kasih. Ini mudah-mudahan Ibu Martanya memasang komininya segera mungkin. Kalau bisa ya bulan Juni ini ya dia sudah pasang ya. Paling lambat itu bulan Agustus ya. Jadi sekian dulu untuk informasinya pemasangan komini dari Bangka Barat. Lokasi tidak jauh dari kota Mentok ke lokasi ini. Jadi kalau sudah pemasangan komininya nanti saya anggap itu sudah kota digital 100% untuk Jungku ya. Jungku yang menuju mau ke Selindung, lokasi Bangka Barat yang paling ujung ini. Tapi kalau Jungku ini di sebelum Selindung, jadi dia di pertengahan Mentok dan
pertengahan perbatasan dengan Selindung. Jadi di sini daerahnya bakal maju karena wisatanya juga ada ya. Anda bisa datang ke wisata, terutama wisata Pantai Pasir Putih. Kedua, wisata di daerah Selindung ya. Anda bisa lihat wisata yang Pasir Putih itu, pantainya bisa main selancar. Panjang pantainya itu diperkirakan bisa belasan kilometer ya. Jadi Anda bisa datang ke sana, bisa main selancar kalau saya lihat gelombangnya, pernah saya bikin videonya ya. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan Anda yang menonton video ini tertarik pasang home ini di daerah seluruh Bangka ya. Sekian dulu, terima kasih ya. Selesai.